kita semua senang tidak ada yang Sir.
di acara senam ini juga ada gelar UMKM dari daerah sekitar juga. Intinya juga saya juga sebagai Ketua HIPMI DIY membawahi 4 kabupaten dan 1 kota madya. Di sini saya juga mendorong UMKM untuk naik kelas. Dengan adanya kegiatan yang ramai seperti ini, UMKM akan dikenal masyarakat lebih luas dan dimasyarakatkan di daerah ini. Mungkin nggak banyak, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita sambung lagi. Berkaitan dengan sebaran dan sebagainya mulai bisa berkurang, amat sangat berkurang, dan bahkan tingkat penyakitnya kecil sekali perkembangannya, sehingga boleh dikatakan saat ini sudah menuju ke endemi COVID. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan agenda pada hari ini, yang mana di Wonokarto yang dikelola oleh Mas Aditya mengadakan gelar senam, kami dari pemerintah tentu amat sangat mendukung, karena apapun berkaitan dengan kondisi saat ini, kita tetap harus waspada bagaimana tetap badan kita sehat, sehingga agenda pada hari ini betul-betul amat sangat membantu pemerintah daerah bagaimana mengupayakan agar pandemi COVID ini cepat berlalu. Dan bahkan kami juga amat bersyukur kegiatan ini dibarengi dengan gelar UMKM, yang mana Kabupaten Sleman amat sangat mendukung era menuju endemi COVID ini, bagaimana ekonomi tumbuh, sehingga UMKM betul-betul kita dorong agar terus berkembang sebagai penyangga utama ekonomi di wilayah itu. Itu yang bisa saya sampaikan.